Aparat gabungan dari Polsek Sukmajaya, anggota TNI dan Satpol PP Kota Depok, Kamis 14 Maret menyegel apartemen Duta Residence di Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Depok. Penyegelan dilakukan atas laporan warga yang resah karena disinyalir tempat itu dijadikan ajang prostitusi serta peredaran minuman keras. Petugas menempel pengumuman penyegelan di pintu apartemen, ruang kafe, dan beberapa kamar penginapan. Ketua RT setempat, Nur Hayati, mengatakan bangunan itu difungsikan tidak sesuai izin peruntukan. Awalnya disebutkan gedung tersebut untuk tempat kos eksekutif, tapi ternyata digunakan sebagai hotel kelas melati. General Manager Duta Residence, Edward Caniago, membantah tuduhan tempat usahanya jadi ajang maksiat. Namun ia mengakui semula izin bangunan untuk tempat kos, tapi kini sedang diurus untuk hotel. Sedangkan warga sekitar berharap bangunan itu digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya, difungsikan sebagai rumah sakit yang memang sangat dibutuhkan oleh warga setempat. Dari Depok, Angga Pahlevi, Poskota TV melaporkan.